Nah, ini teman-teman yang diima, dari jurubnya mencuali agar jadi di video kali ini saya akan menentukan bagaimana caranya agar main Roblox itu tidak nge-lag di PC atau laptop 2021 guys ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya, intro dulu. Oke, jadi di sini langsung aja. Nah, ini nge-lag banget ya. Jadi caranya agar tidak nge-lag itu, ya. Ini adalah yang pertama, guys. Kalian tinggal klik yang di Roblox ini. Setting ini nge-lag banget, sumpah. Nah, jadi sini ada grafik mode, kalian tinggal ubah menjadi manual. Kalau ini kalian bisa turunin ke sini ya. Ini kan bisa lihat nih. Nge-lag. Ntar kita ini. Ya. Tuh. Udah nggak nge-lag gini. Kalian sudah enak. Oke. Tinggal gitu aja, jangan susah-susah amat. Lanjut. Jadi biasanya itu kita main layar besar kan, jadi kalian tidak perlu seperti ini. Kalian bisa klik yang ini, mainnya itu layar kecil aja ya, agar tidak nge-lag-nge-lag betul ya. Nah udah deh, enak ya. Terus lanjut ya. Ya, disini caranya agar FPS itu nambah terus guys ya. Jadi kalian bisa lihat FPS-nya itu sampai 60 aja nih ya, yang paling banyak ya, sampai 60. Nah, jadi kalian bisa download yang namanya adalah RBX FPS Unlocker. Ya, langsung aja kita buka. Oke, jadi saya sudah download RBX FPS Unlocker-nya. Kalian bisa download nanti, link ada di deskripsi. Nah, ini dia RBX FPS Unlocker. Kalian tinggal pencet klik run aja. Jika sudah klik run, di sini bakalan ada yang ini. Nah, di sini kalian tinggal klik unlock Roblox buyer, unlock Roblox video, check for update. Lalu di sini ada FPS-nya. Beberapa FPS yang kalian mau kita pencet mana aja ya, itu tak terbatas. Lalu di FPS-nya ini kalian salin error dan putar. As console nggak usah. Sudah, tinggal gitu aja. Oke, lanjut. Belum lanjut ya, dan ya ini terjadi jika kalian memakai FPS RBX FPS Unlocker. FPS-nya itu bisa mencapai banyak sekali. Nah, kan misalnya sudah sampai 80, awalnya sampai 60 aja. Jadi sini FPS-nya bertambah sampai segitu tuh, banyak tuh. Bisa-bisa jadi 100 gitu kan. Mati. Oke, lanjut. Ini adalah yang ke terakhir ya, guys. Jadi yang di terakhir ini adalah aplikasi yang bernama BTR Roblox. Nah, jadi misalkan kalian ingin tidak nge-lag bermain Roblox, itu kalian itu harus mempunyai VIP server. Tapi kalau Torosel kan tidak ada VIP server gratisnya. Jadi bagaimana tuh caranya agar bisa mendapatkan server yang sepi ya? Kita keluar dulu. Oke, jadi sini kita tinggal ke new tab yang ada di bagian ini. Nah, kalian tinggal tulis aja di sini. Chrome. Nah, ini dia ya, Chrome Web Store. Nah, lalu ini ada Google Chrome Web Store. Kalian tinggal klik aja di bagian Google Chrome Web Store-nya. Nah, ini lagi masuk. Nah, tunggu aja. Tapi saya lagi nomor sih. Oke. Nah, disini sudah masuk. Kalian tinggal klik. Nah, maksudnya telusuri toko ya. Kalian tinggal tulis BTR Roblox. Bar, mungkin saya skip aja di bagian ini. Oke, bukan ini ya. Nah, yang ekstensi. Oke, jadi saya di sini tadi cuma buka Roblox aja. Di sini bakalan ada nih BTR Roblox, pakai Roblox Better. Kalian tinggal pencet aja. Kalian menggunakan aplikasi, menggunakan ekstensi ini adalah 1 juta orang. Nah, di sini ada settingannya nih ya. Oke, jadi kalian tinggal klik ini. Adding to Chrome, nanti dia bakal ada di sini. Nah, ini ya, tadi kita pencetnya langsung masuk nanti ya.
Oke, tunggu aja. Sip. Oke. Kan misalnya dari sini ya, ini entah, jika kalian memencet yang beta Roblox, bakal keluar ini. Ini ada selected default, ya kita bisa default namanya, atau simply black style. Mantap sih. Kan misalnya di belakangnya itu jadi sky gitu kan. Dan ini bikin banget, jadi mungkin saya akan kasih yang default aja. Nah, lalu di sini kalian itu aktifin yang namanya Quest User Search di contrengnya. Awalnya kan gak ke contreng, kalian bisa contreng terus minimize-chat, jadi chatnya dikecilin. Lalu di sini habis itu kalian bisa apa ya, ini item detail ya. Nah, berpikir otomatis open pro. Nah, yang ini kalian tinggal always aja. Oke. Terus di sini ada version history, kan tinggal terus dicontreng aja. Dan ya, hal-hal yang membuat Roblox kalian nge-lag itu kalian tidak usah dinyalakan. Terus show up ya, show up-nya di uncontreng aja, nggak usah dicontreng maksudnya. Terus show copy nah gitu ya. Oke. Nah, dah gitu aja sih. Oke guys, mungkin video kali ini sampai sini saja. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian yang ada di bumi ya guys. Subscribe sekarang juga. Terima kasih buat kalian semua sudah mampir ke channel ini. Untuk nonton video kali ini sampai habis. Bye bye. Subscribe. Oh ya, sebelum itu jika kalian ada yang mempertanyakan, bisa tinggalkan komen aja di kolom komentar. Bye.